Hai guys, it's me Tiris. Langsung aja di video kali ini aku mau ngebahas produk terbarunya Pixi, yaitu ada Pixi Make It Glow Techno Fix Matte Cushion. Jadi ini adalah cushion Pixi yang matte cushion dan juga ada primernya. Nah, kalau tahun 2018 itu Pixi sukses banget dengan cushion dan juga primer Make It Glow-nya. Sekarang mereka mengeluarkan cushion dan juga primer yang matte gitu. Oke, jadi ini aku udah pakai skincare dan langsung aja kita pakai primernya dulu. Jadi ini mengandung UVA dan UVB tapi nggak tahu SPF berapa. Selain itu dia adalah primer dengan X Binder teknologi yang mampu mengunci base make up di atasnya dengan daya tahan hingga 12 jam. Wow, jadi dia bisa membuat make up tahan lama selama 12 jam. Kalau yang Make It Glow itu membuat glowing, kalau yang ini membuat matte. Nah, selain dilengkapi dengan X Binder, dia tuh juga dilengkapi dengan Pore Camouflage yang membuat tampilan wajah tampak halus dan lembut dengan menyamarkan tampilan pori. Mengandung moisturizing botanical extract seperti olive oil, jojoba oil, yuzu extract untuk melembabkan dan membuat kulit tampak sehat berseri. Dan mengandung UVA, UVB protection sebagai perlindungan optimal terhadap sinar matahari. Walaupun dia mengklaim dirinya bahwa dia adalah matte primer, tapi dia sama sekali tidak terasa silikoni gitu. Tidak licin, tidak feel kayak silikon gitu, enggak. Tapi dia masih terasa lembab, lembut, dan ringan. Dan ini primernya juga oke banget. Karena setelah aku aplikasikan primernya, ini muka aku kayak langsung dibedakin gitu, pori-porinya langsung tersamarkan. Permukaan kulit aku, permukaan wajah aku itu kayak langsung terasa super halus gitu. Kan tadi pas pertama aku bilang, hello guys, gitu kayak geradakan dan merah-merah gitu. Setelah aku pakai primernya, ini pori-porinya langsung tersamarkan dan juga langsung halus banget kulitnya kayak dibedakin. Oke, selanjutnya let's move to Pixi Make It Glow cushionnya. Jadi ini ada di shade light beige 101. Aku kayaknya belinya yang shade nomor 2, tapi entah kenapa dikasihnya yang 101. Tapi nggak apa-apa karena muka aku akhir-akhir ini menjadi semakin terang. Jadi ini cushionnya cool banget karena mengandung X-Fine teknologi SPF 50 plus dan PA plus plus plus. Jadi dia selain mempercantik juga merawat kulit kita. Ini SPF-nya cukup tinggi sih. Oke, jadi cushion ini beratnya adalah 15 gram ya, seperti cushion-cushion pada umumnya. Dia memiliki puff seperti ini dan di dalamnya ada kacanya dan juga ada seal pelindungnya seperti ini. Dan dia dalamnya itu adalah cushion biasa gitu, kayak cushion pada umumnya, kayak cushion dia yang Make It Glow itu, bukan mesh cushion atau cushion yang bermotif kembang-kembang gitu, tapi dia adalah cushion biasa. Oke, langsung mari kita pakai aja sambil aku jelasin produknya biar video ini gak kelamaan. Jadi ini ingredientnya hampir sama kayak primernya, mengandung X-Fine teknologi yang membuat formula menempel secara merata pada kulit dengan tahan lama hingga 12 jam. Setelah itu mengandung moisturizing botanical extract seperti olive oil, jojoba oil, dan juga yuzu extract yang melembabkan dan membuat kulit tampak sehat berseri. Nah, selanjutnya dia itu mengandung smooth polish powder membuat formula menyatu di kulit dan tata rias tahan lama, mengandung SPF 50 PA++++ sebagai perlindungan optimal terhadap sinar UVA dan UVB. Oke, jadi ini untuk tingkat coveragenya, dia itu adalah medium to full coverage. Jadi ini medium, bisa kamu build menjadi full coverage. Dan untuk tingkat matte-nya, dia ini cukup matte, dia cukup nge-mattifying karena sama sekali tidak ada glow di sana sini, sama sekali tidak ada kilau di sana sini. Oke, jadi ini untuk satu kali aplikasi itu dia kayak bekas jerawat gitu masih kelihatan. Jadi ini aku mau tumpuk sekali lagi ya, dan bekas jerawatnya sudah tidak kelihatan lagi, jadi dia bisa di-build dari medium to full coverage. Cushion ini ada cooling sensation, ada rasa adem setiap diaplikasikan ke wajah. Kayaknya semua cushion ada rasa cooling sensation deh kalau diaplikasi ke wajah, ya gak sih? Dan ini blendability-nya cukup oke, puff-nya cukup enak. Puff-nya tidak mengaccentuate pori-pori, kan ada tuh puff yang tipenya membuat pori-pori semakin besar. Nah, ini enggak.
dan ini mudah diratain, mudah di blend. Oke, nah ini setelah aku pakai ke kulit aku, ke seluruh wajah, itu dia emang bener-bener matte, bener-bener super matte gitu. Bener-bener matte karena tidak ada kilau di sana sini. Oke, so here's the final look. Aku udah beresin makeup aku dan aku mau wear test cushion ini beberapa jam semampunya aku aja. Aku akan wear test berapa jam, mungkin 3 jam atau 4 jam gitu. Sebenarnya sampai sejauh ini aku jujurly kurang suka sama formulanya karena ini tuh kayak dead matte gitu loh, kayak terlalu matte gitu. Jadi bikin muka kita tuh flat gitu, bikin kulit kita tuh jadi flat kayak gak ada kehidupan gitu. Tapi ya memang ini judulnya matte cushion sih, jadi emang Technofix matte cushion gitu. Jadi emang cushion matte, jadi ya emang hasilnya matte gitu. Tapi mattenya tuh kebangetan gitu sampai bikin kayak gak ada kehidupan di kulit kita. Oke, kalau gitu aku mau wear test aja untuk beberapa jam ke depan. BTW sekarang jam 1 and I will be right back to you after that. Oke, aku kembali lagi. Sekarang udah jam 16.05. Nih, 16.05. Jadi aku udah 3 jam, sekitar 3 jam memakai ini di dalam rumah menggunakan masker agar supaya review ini lebih afdol gitu. Aku gak merasa bersalah ketika aku nge-review cushion Hanasui dan aku tidak wear test gitu. Aku merasa berdosa sekali gitu. Gak apa-apa juga sih sebenarnya, cuman lebih afdol kalau misalnya kita wear test dan kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan dari produk itu. Jadi, walaupun aku makainya cuma 3 jam, ini yang transfer ke masker lumayan banyak. Jadi, ini adalah maskernya dan di tengah, samping kanan, kiri itu ada transfer. Ini transfernya lumayan banget, kayak literally transfernya lumayan banget. Gitu. Nah tadi kan pas pertama kali di aplikasi itu aku ngerasa kalau kulit aku seperti tidak ada kehidupan gitu karena terlalu flat, terlalu matte flat gitu. Tapi setelah kulit aku berminyak gitu, mulai mengeluarkan minyak-minyak gitu, lumayan sih, jadi kulit aku agak ada kehidupannya gitu, nggak matte flat banget. Dan apakah dia oxidize? Iya, dia oxidize gitu. Aku udah rada-rada capek nih karena udah kayak seharian gitu, walaupun nggak ngapa-ngapain, tapi kalau hamil tuh tetap aja staminanya beda gitu. Jadi langsung aja kita ke kesimpulannya, kalau aku suka sama primernya, tapi aku tidak terlalu suka sama cushionnya gitu. Jadi cushionnya tuh kayak ya udah dia matte, hasilnya tuh flat matte gitu. Tapi walaupun dia itu matte, dia tetap transfernya tuh lumayan banyak gitu. Jadi bukan yang setelah dia menjadi matte, terus transfernya sedikit, oh tidak begitu. Ternyata dia walaupun hasilnya matte, itu dia transfer ke masker itu cukup banyak, walaupun aktivitas aku itu minimal banget gitu. Tadi cuman ngapain, cuman bikin video lagi, tiduran, makan, udah kayak gitu doang. Jadi kayak gak terlalu banyak aktivitas, aktivitasnya tuh ringan banget, tapi transfer yang ke maskernya itu cukup banyak gitu. Dan juga kurang suka sama performanya karena walaupun aktivitasnya minimal, transfernya cukup banyak. Tapi kalau misalnya kamu suka sama warnanya, kamu suka sama mereknya, dan kamu tertarik untuk mencobanya, ya sudah silahkan dicoba. Tapi kalau misalnya tidak, ya sudah tidak apa-apa, karena ini performanya juga lebih aja gitu. Oke, kalau gitu segitu aja review dari aku. Semoga review kali ini membantu. Finally you reach the end of the video. Kalau kamu suka sama channel ini, kasih aku jempol dan juga tinggalin aku komen. Kalau gak suka, dislike. I'll see you guys again on my next video. Really, really soon with more exciting video. Of course, stay healthy, stay gorgeous. Thank you so much for watching. Love you so much as always. Bye.